嗨，大家好！欢迎大家参与 New Normal 举办的免费线上汉语班。无论您在何处，嘉玲都祝大家一切安好。那么近日来呢，许多人都问起我是否开始开补习班。其实我不是开补习班，因为呢，我本身现在是从事于财务顾问与保险这方面的行业，然后自己也有好长一段时间没教书了，但始终对中文非常热爱。那么这次通过在 New Normal。 OK，谢谢班长。早安，早上好，同学们。你们今天都吃饭了没有？都用餐了没有？Pada sudah makan sambil saya share slide ya。OK，tidak e a g i tunggu。OK，谢谢班长。Sambil saya share slide okay.、嗯。OK。 yeah 早上好早安同学们你们在家吗还是在外面比如妈啊到了一定路啊你嗯 okay yeah 是来干什么工作啊在家呀 o k 家你到底要发给 z 呀 z e r Hmm, sepertinya kosa kata sebelumnya kita sudah uh, dapatkan ya. Ya, di okay. Oke, itu di rumah. Oke. Okay. Oke, itu di rumah. chan Ya. Sayangnya ya, teman-teman uh, cuma bisa respon saya pakai chat. Uh, ini ya, memang kalau online ya begitu. Oke, okay. chan itu C-A-N. Sebentar, saya tulisin ya. Ini yang benarnya adalah Yong Yong, y o n g c a n Yong <coughs> Sama dengan makan, cuman Yong itu lebih tata bahasa ya. Yong Nah, jawabannya juga, kalau sudah makan Yong Le Yong pakai Le Oke, okay. ya yeah. Yung le. le Di sini partikel, tapi artinya sudah. Yung le. Kalau belum, hai mei. hai mei. Itu masih belum ya. Hai mei. hai mei. yung chan. Boleh, kalau mau lengkap ya. Hai mei yung chan, artinya belum makan. Oke? Okay? Ya. eh uh, kita terakhir sampai kosakata, benar ya teman-teman ya. Kosakata halaman 19. Nah sebelum ke kosakata kita review dulu ini Yong Chan sudah dicatat ya jadi cara jawabnya juga sudah saya kasih ya Yong Chan le kalau sudah makan uh, Hai Mei, maaf <coughs> Hai Mei itu artinya uh, belum ya negatifnya dari uh, Yong Chan le ya negative form jadi Hai Mei Hai Mei Yong Chan kalau mau lengkap ya ya kosakata nomor sepuluh ya. Oke, okay. nanti kita uh, akan lanjut ke kosakata. Sebelum ke kosakata, saya ingin mereview uh, Pinyin dengan teman-teman semua ya. Oke, okay. ini saya clear biar saya bisa pindah ke halaman lain. Teman-teman boleh buka uh, pinin 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 halaman 10. Teman-teman masih ingat gak kita sampai mana? Uh, Oke, okay. kalau gitu saya langsung. Kalau misalnya kita agak lupa, nggak apa-apa, kita langsung uh, ini aja ke bagian Z sama ZH. Z sama ZH, uh, apa namanya? Bedanya apa, teman-teman? Masih ingat gak? Z sama ZH. Z dan ZH itu bunyinya sama bacanya. c c ya. Suara saya jelas, teman-teman. Kok kayak agak bergema ya, Indonesia. Oh jelas, oke okay. kalau gitu ini ya. Oke okay, saya lanjut karena ada bergema di uh, karena saya pakai dua device ya. Ya yeah, jelas, oke, okay. zi sama zi bedanya ada h itu lidahnya diangkat. Kalau tidak ada h berarti biasa aja datar. Ya yeah. saya contohin dulu sebelum teman-teman bacain buat saya ya. Yeah. Z sama G, ya, Z ya ZH itu lidahnya diangkat. Ini kita review. Oke, okay, saya ya ini sudah ada yang tunjuk tangan ya. Kita akan minta volunteer untuk bacain nada satu sampai nada lima. Uh, apa namanya? Kita latihan sedikit ya. Oke, okay, yang belum pernah. Xiao Jin, Xiao Jin sepertinya belum pernah ya. Oke, okay. yang udah saya berusaha nanti uh, bakalan kegilir semua ya. Oke, Xiao Jin, 你好,老師。dari Jin你在了嗎? Hello. Xiao Jin, suara saya jelas? 你還在嗎? Hello. Hello, halo? Keputus kali ya. Sebentar. Apa kamu mute lagi? Oh, ke mute lagi. Sebentar. Mute. Halo. Ya, yeah, ke ya. Oke. Ya, halo. Sajin, hao. Eh, saya minta kamu... Eh, ya. Jau shang hao. Uh, saya minta kamu untuk bacain yang Z sama ZH bagian satu. ZU sama ZHU. Dari nada, nada satu sampai nada lima. Silahkan ya. Kita latihan nada dulu. Yang lain yang tidak kegiliran boleh perhatikan ya. Like, I, er, sen. Cu. Hmm, -u, ya. Ya. Ya, -u, uh, cu ya. Ya, cu. Cu. tu ya. Terus? Cu. 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 Ya, dua. Cu. Uh, nada empat, cu. Ju. Cu. Cu nada empat bukan ya cu nada lima cu 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 pendek ringan ya kalau zhu bacanya gimana cu cu tidak ada angin sama sekali tidak ada angin cu cuma lidahnya diangkat ya yes cu cu ya cu 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 iya terima kasih uh, sudah pernah belajar ya fine put Yes，谢谢老师。哦，OK，那意思要 review 呀？谢谢呢，谢谢小静。这个是“妈妈 ”mandarin 吧？小静。神小静，神啊，神的神。神。然后小小小，呃，勤劳的勤。勤劳的勤呀，OK，叫做勤劳的勤啊。你拼音念的 Q E N。啊，好的好的。啊啊呀！

kita giliran ya biar semuanya bisa dapat kesempatan hai ida nihau nihau lah oke hmm ida dari daerah mana yajatap nah, ya yajatap ya. ya, oke okay. pakai okay. ida saya minta kamu untuk bacain ini saya coba cium ya yang bagian dua z a i sama z h a i boleh silakan Uh, cair, oh, it, nada satu gini. Cair, do re mi oh, fa so okay. Ya, oke, okay, silakan. Okay. Cair, cair, chai. dua, dua digantung. Jangan ayun, ya. Uh, boleh coba ikut saya dulu. Nada satu, ya, cair, cair. Nah, nada duanya, cair, Chai, chai dua tidak ayun cai kayak kaget gantung di atas cai cai yes ada tiganya baru di ayun cai oke Nada empat cai itu tidak Nada empat cai oke Nada lima cai pendek ringan ya sekarang kita coba lagi ke z h a i bedanya adalah cuma lidahnya diangkat tidak ada angin ya tidak ada angin ya jadi cai ada satu ya silakan i r s cai, oke, okay. cai, oke okay, dua terus, cai, cai tiga oke okay, nada empat, cai, nada empat agak ditekan ya, cai, cai, hmm, oke okay, nada lima, cai, cai pendek ringan ya, cuman uh, mungkin masih kebingungan bedain dua ya dua itu sama, tips yeah. dari saya Enggak apa-apa memang begitu dua sama tiga kadang-kadang okay. suka mix up jadi tips dari saya adalah dua itu kayak kita kaget hah ah, coba hmm. kalau memang udah begitu nanti cai cai nah, okay. yes yes cai yes. jadi okay. kaget gitu ya nah, ah, semoga tipsnya bisa bermanfaat oke cici nih cici oke cai 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 boleh ya mute sendiri saya lanjut um Partisipan kedua, eh ketiga, sebentar. Erlina Sari sudah pernah, ya? Sebentar, kita buat yang lain. Dokter Evelyn udah belum, ya? Oke, okay. saya sudah unmute. Halo. Saya sudah ambil, coba sekali lagi ya. Mungkin kalau oh, iya, sudah. Eh, Dr. Evelyn, nih. How, wow, Nina Ini daerah mana? Tangerang, uh, wow, Tangerang. Tangerang. Oke. Okay. Eh, saya minta untuk wow, yang ketiga ya wow, 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 z wow, wow, E N wow, 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 Chen. Hmm. Chen. 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 Yes. Yang Z H E eh? uh, N. Mm -hmm. Ah. Yeah. Chen. 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 Oke, okay. cuman sedikit yang nada empat itu ditekan ya belakangnya ya. Chen, oke. Okay. Ya, yeah. uh, jadi belakangnya jangan biarin naik ya. Yang lainnya sudah oke. how? Sisi nih, sisi nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai ya halo yeah. jul Eh, Oke. hao. Oke. Saya minta uh, Jul untuk bacain yang bagian 4. Z-A-N sama Z-H-A-N. Boleh? Silakan. I-R. Chan. Chan. Mm -hmm. Chan. 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 Okay. Chan. 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 Terus Z-H-A-N. Chan. 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 Cair. Oke, nǐ Udah pernah belajar juga ya? sikit. Oh, sedikit ya. Oke, nǐ hǎo. Xièxiè Kita lanjut. Boleh dua lagi ya, dua lagi ya. Oke. Okay. Cherry Stefani. Cherry Stefani. Ya, yeah, saya sudah admit. Cherry Eh, zǎoshang hǎo. Hey, Dari daerah mana? Dari Jambi, lah, Jambi, ya, oke, okay. ya, eh, uh, Jerry, saya minta. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan C sama CH. Ingat, C sama CH sama-sama bacanya ada angin, ya kan? Masih ingat, ya? Jadi, C sama CH, ya, satu lidahnya biasa, satu lidahnya diangkat, tapi dua-duanya. Kalau kita taruh kertas di depan mulut kita, kertasnya goyang, ya, itu C sama. Oke, okay. uh, Cherry saya minta kamu bacain yang bagian pertama C-A sama C-H-A Silakan Cherry 1, 2, 3 C-A 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 Nada 4 Yes, nada 5 c uh, uh, Pendek aja C-A Ah, uh, pendek ringan. Uh, boleh yang CHA lidahnya diangkat ya, oke. Okay. Lidahnya diangkat dikit. Cha, mm -hmm. cha, oke. Okay. Cha, cha, cha. Oke. Okay. Nada tiganya memang diayun ya. Cha, cha. Ya, yeah. yeah. yang lainnya udah oke. Okay. Sudah pernah belajar ya. Nadanya lumayan bagus. Thank you, Rosa. Ya, Bu buka ya. Zaijian. Terima ya. kasih. Oke, okay. satu lagi. Terakhir ya. Fania. Fania. Yang lain nanti ya, giliran untuk baca conversation ya. Oke, okay. Vania Fania. saya minta untuk ZU sama CHU. Ketemu Fania? Di oh modul... iya. Iya, oke. Vania Fania ya. Hmm. Fania dari daerah mana? Dari uh, Jakarta. Ya. Jakarta. Ya, Jakarta. Oke, okay, silakan. I, 2 3 2 2 2 eh Sedikit lah. Ya. Oke, okay, ya. Ini mau review kembali. Oke, okay, si Nih, Fania. Okay. Uh, buka Ci, boleh mute sendiri ya. Teman-teman, okay. Uh, teman -teman, uh, kita latihan cukup di sini. Nanti kita akan lanjut. Teman-teman bantu ingatin saya sampai di CAO sama CHAO ya. Oke, okay. sekarang kita akan lanjut ke modul kita. Yang belum kegiliran. Uh, tunjuk tangan sama ya saya berusaha ya yang sudah saya nggak panggil dulu tapi yang uh, apa namanya yang belum itu ya jadi supaya bisa kegilir semua kita lihat uh, ke kosakata terakhir kita sampai di kosakata hmm, sebentar Indonesia. eh halaman 19 ya nah teman-teman boleh buka kosakata halaman 19. saya rasa modul teman-teman sudah ada artinya ya ini saya mereview sekalian teman-teman bisa dengar saya cara bacanya seperti apa saya akan review dari nomor satu saja. Kemarin terakhir sampai nomor sepuluh, ya. Oke? Okay. Iya, uh, bagi yang belum bisa dengar uh, bedanya, nggak apa-apa. Teman-teman boleh lihat lagi modul rekaman kita dari pertemuan pertama. Itu ada di YouTube, ya. Uh, karena memang telinga kita belum terbiasa. Dan ini memang nada baru bagi kita. TZ sama CHI itu, uh, maksudnya di bahasa Indonesia memang nggak ada, gitu ya. Saya juga bingung, tulis bahasa Indonesia bunyinya dari mana? Nggak ada, karena memang di bahasa Indonesia nggak ada nada itu. Tapi, teman-teman uh, bisa lihat lagi rekamannya di pertemuan pertama, kedua, saya sering ulang-ulang, ya. Jadi, Z bacanya c, C bacanya c, ada angin, ya. Terus, kalau yang H, H itu tandanya adalah lidahnya diangkat. ZH bacanya c, kalau CH bacanya CH, ya lidahnya diangkat. Latihan di depan cermin, ya. Oke, okay. ya saya lanjut untuk kosakata. Oke, okay. uh, nomor satu ya, Shengzi, Shengzi, nggak apa-apa review lagi. Memang kita tidak terbiasa. Uh, bahkan ya kalau teman-teman pernah tahu uh, saya kan bisa bahasa Hokian. Bahasa Hokian saya mirip-mirip sama Taiwan, kalau kalian nonton drama Taiwan yang uh, apa Minanyu bahasa Hokkien juga, tapi dia bilangnya Minanyi. Uh, Awal-awal saya dengar juga saya nggak biasa, karena memang telinga kita itu nggak terbiasa. Nah, kita perlu diulang-ulang baru oh ya paham seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, yo Itu semua dari karena kita ngulang ulang baru bisa terbiasa. Oke, okay. kita lihat kosakata nomor satu ya, uh, mang, mang itu ada dua, mang, halaman. Halaman 19, halaman 19, kosakata saya zoom ya, mang sibuk ya, nada dua, mang sibuk. Lanjut, shangwu, shangwu, masih ingat, shangwu artinya pagi hari, ya, shangwu, pagi hari. Sekedar mengingatkan teman-teman, ya, sekedar mengingatkan teman-teman, shangwu, kalau orang bilang cao shang, boleh nggak, boleh. Sebentar. Masih ingat ya, kita ada cao shang pagi hari ini keterangan waktu. Nah, cuman kalau misal teman-teman bilang oke okay, kalau gitu ada beda nggak? Ada dari batasan uh, jamnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, mau langsung pakai cao shang, ya silakan. Mau pakai shawu ya silakan, nggak masalah ya. Oke. Okay? ya. Jadi Chao Shang itu mulai jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 dan sebelum jam 9 ya. Jadi 8, 5, 9 itu masih Chao Shang. Terus kalau Shang Wu mulainya jam 9 pagi sampai sebelum jam 11 ya. Ya. Jadi kalau mau dibedain. Nah, antara jam 8 sama jam 9 itu kadang-kadang orang bilang Chao Shang, kadang-kadang orang bilang Shang Wu. Jadi enggak masalah ya. Oke. Okay. Nah, kalau cawan itu adalah sapaan. an. Jadi bedain, kalau ini keterangan waktu ya. cawan ini adalah selamat pagi. Nah, cawan sama dengan cao shang hao. Selamat pagi. Ya, ini sapaan. Tapi kalau tadi, shang pagi hari keterangan waktu. Cao shang pagi hari keterangan waktu. Jadi teman-teman perlu membedakan supaya nanti pas nyusun kalimat nggak ketukar-tukar ya. Oke, saya lanjut. Kalau gitu ada nggak shang wu hao? Ada. Kalau misalnya orang sapa Anda misalnya jam 10 pagi kalian meeting kantor terus disapanya shang wu hao, tidak usah kaget itu artinya selamat pagi juga sinonim ya. Oke, okay. shang wu hao. Boleh saya lanjut ya? Jauh shang, zau an, uh, shang hao, shang wu hao, udah semua ya. Oke, okay. kung si. Ingat, s -I bacanya S, si, bukan si ya. Si, kalau si itu X-I ya. Si dibaca mandarin kalau misalnya Anda dengar orang bilang si, berarti pininnya tulisnya X, I. Misalnya ada satu lah contoh ya. Si, ya. Tung, si, nan, pe. Si, ada satu. Artinya, barat. Si, ya. X, I, baca si. Tapi kalau S, I, baca se. Si. Di bahasa Indonesia memang nggak ada ya. Jadi, teman-teman saya nggak bisa tulisin eh, se si di bahasa Indonesia persis seperti lambang huruf apa gitu ya. Teman-teman tinggal ngulang lagi nggak apa-apa ya. Kungsi kung itu perusahaan company kantor, ya. Jadi, dia bisa banyak arti, misalnya, maui kungsi, maui kungsi, maui ini adalah perdagangan. Berarti, kungsi di sini artinya perusahaan perdagangan, ya. Perusahaan ekspor-impor, ya. Maui kungsi, perusahaan perdagangan, ya. Maui kungsi. Oke, okay? tapi kalau misalnya uh, konteksnya adalah 我在公司 si. misalnya uh, kalian tanya Oh saya jawab 我在公司 si. artinya apa? 公司 si di sini jadi artinya apa? Kantor. Saya lagi di perusahaan artinya saya lagi di kantor. Oke? Okay? Ya, jadi bisa uh, beberapa arti uh, sesuai konteks kalimat ya. Oke, okay, silakan dicatat dulu. Maui kungsi, perusahaan perdagangan. Wocai, kungsi, jadi saya di kantor ya. Oke. Okay. Halo halema itu artinya sudahkah ya? Halema sudahkah? Oke, okay. halo ya? Halema ya? Mungkin ini kata-kata uh, yang sehari-hari ya saya tulisin. Halnya dari how baik sih. Jadi, how lemah, jadi udahkah, sudah belum. Itu um umum ya, mau apa aja. Jadi konteksnya kalau misalnya teman-teman mau tanya, udah belum, udah belum, apapun. Teman-teman boleh pakai how lemah, udah ya. Kalau jawabnya udah, how long? Kalau masih belum, sebentar. Kalau masih belum, hai mei. Kayak tadi, belum makan. Kita bilang hai mei. Masih belum ya. Kalau belum kok bilangnya hi mei. Mungkin ini sehari-hari bakalan kepake. Halo Ma, hi mei. Belum nih ya. Umum juga belum uh, maksudnya belum dalam konteks yang kamu tanya ya, hi mei. Oke, okay. uh, saya hapus karena bilangnya sudah. Terus saya lanjut ke nomor 4. Ya, saya juma balik lagi. <laughs> Oke. Okay. Shangpan nomor 4 ya. Shangpan itu artinya ngantor untuk khusus yang eh, apa namanya kerja di kantor kita bilang pan, ya benar-benar ngantor sekretaris admin yang benar-benar kerjanya di kantor kita bilang pan, ya pan. kerja di kantor. Ni jintian ma? Ni jintian ma? Artinya apa teman-teman? Saya rasa saya nggak usah tulis karena kosakatanya sudah pernah ya. Ni jintian ma? latihan dengar juga, artinya hari ini kamu ngantor nggak, ya? Hari ini kamu masuk kantor nggak, ya, sisi ya, Sinta alhas, ya, cie oke, cie niman. Hari ini kalian ngantor nggak? Kamu ngantor nggak? Bagi uh, apa beberapa yang saya belum bisa jawab langsung uh, apa namanya, saya akan jawab di IG Live ya teman-teman ya, oke, okay. ya, yeah. jadi latihan dengar ya. nih jin tian shang pan, ma, kalau dia jawabnya bu shang pan tidak ngantor. Pu, shang pan. Bu sebenarnya ada empat. Masih ingat ya perubahan nada. Dulu saya udah kasih modul ya. Uh, karena dia shang nada empat, jadi pu, shang pan punya diri nada dua. Ya, oke okay. tidak ngantor. pu, shang pan. Saya nomor lima. Xiao. Oke. Okay. Xiao ini adalah sore hari. Mulainya dari jam empat belas sampai sebelum jam tujuh malam. Ya, kalau 19.00 itu masuknya ke Wanshang 19. Ya, ini keterangan waktu. Sekali lagi saya uh, note ya, Xiao itu sore hari keterangan waktu, Wanshang juga sore hari. Kalau nyapa berarti Xiao Hao selamat sore. Ya, jadi kita mulai jam 2 itu sudah nyapa Xiao Hao. Oke, okay. Kalau misal malam hari, selamat malam. Wan shang hao, selamat malam. Ini good evening. Saya nggak tahu minggu lalu saya udah kasih belum, tapi nggak apa-apa ya, review ya. Good evening. Terus lanjut, kalau misalnya Wan An, mungkin sudah. Wan, sorry. Wan An, artinya good night. Mungkin dilewat bahasa Inggris lebih clear ya. One and good night. Kalau one how good evening artinya kita belum mau tidur ya. One and khusus kalau ketika kita mau tidur. One and oke. Okay. Hmm saya lanjut ya teman-teman. School xiao. xiao artinya sekolah. Nah ini ada beberapa lafalan yang mirip-mirip tapi teman-teman mungkin kalau yang udah tahu mungkin nggak bakal ketukar-tukar tapi yang mungkin yang baru banget belajar suka ketukar-tukar sosial terus ada sosi apa itu sosi sosial ini kata benda sekolah kalau sosi belajar kata kerja si ya kalau ini sosial kalau tidur sudah, jauh. Sui jauh. Jau. Jau. saya taruh tab saya biar lebih enak. Sui jau. Itu tidur ya, Bobo. Tidur. Sui. Ingat. S-H-U-I. Bacanya S-H-U-E-I. Tidur. Sui ya, Ini kata kerja. Sui jau. Terus... Uh, si cao, ya mirip-mirip. Si cao. Si cao itu artinya mandi. Si cao. Mandi. Saya tulis di atas ya. Kata kerja juga. eh uh, Pronunciation-nya hampir-hampir mirip. Jadi bagi yang mungkin baru, uh, saya kasih sedikit ringkasan untuk pembedanya di sini. Tapi bagi yang udah pernah belajar, harusnya nggak akan ke mix up ya. sih si, belajar, eh uh, shui jiao, tidur, shui jiao, pakai okay, j i a o ya. Terus eh uh, si jiao, halaman berapa ya teman-teman ya? Boleh bantu saya lihat. 19 bukan ya? Ya, 19 ya. Sisi si Linda. Oke. Okay. Uh, si jiao, ingat x i z a o, tapi karena tiga-tiga, maka ketika baca nada uh, apa huruf pertama jadi nada dua ya. Si jiao, jadi x i. Si 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 cao. Cao-nya nada tiga di ayun, ya. Si cao, oke? Okay? Ya, semoga bisa beda, uh, apa? Bisa membedakan, ya. Jadi, nggak bingung lagi. Jangan, eh kok kayaknya ini bukannya artinya ini, ya. Gitu, ya. Tapi bagi yang udah pernah, harusnya enggak uh, bingung. Oke, okay, sip. Saya lanjut, ya. Saya lanjut sambil teman-teman boleh chapter 8 Nomor 8 ya. Cai. Cai, masih ingat? Minggu lalu saya bilang cai ada tiga arti dengan catatan huruf mandarinnya sama ya. Kalau huruf mandarinnya beda ya pasti artinya beda. Tapi ini dengan catatan huruf mandarinnya sama huruf ini, tapi dia bisa tiga arti. Masih ingat ya teman-teman? Pertama artinya mungkin saya nggak catat karena sudah ya. Cai di, misalnya tadi saya bilang niman cai kalian di mana? China Terus teman-teman pada jawab di chatting, cai jia, jia pakai J -I ya. Chai jia ya. Cai jia ya. Bahasa Mandarin, bahasa Mandarin tidak ada pinin begini, neo, nggak bakal ada, pasti nggak ada, ya, oke? Okay? Jadi cia, kalau dengar bunyi cia, oh berarti pakai jia, eh, hey, kecoret. nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau saya hapus nanti kehapus semua, cia, ya, jadi kalau dengar huruf Mandarin atau dengar bunyi Mandarin bilang cia itu sudah pasti ini tinggal nada berapa ya misal Jian ada satu tapi dia nggak mungkin begini spellingannya J I A C I A nggak ada nggak ada C I A ya jadi oke mungkin boleh note sama teman-teman ketika teman-teman mau nulis C I A oh iya, ya, ya. lo sebilang bilang C I A di bahasa Mandarin nggak ada ya adanya C H A I A I ada tapi C I A nggak ada oke okay? ya uh, satu lagi, kenapa saya merevisi terus untuk spelling ini supaya teman-teman nanti ketika selesai bisa ketik bahasa Mandarin dari komputer, dari laptop, dari uh, apa, uh, handphone Anda dengan eh uh, pin yang benar supaya muncul huruf Mandarinnya ya? Oke, okay. saya lanjut. Caca, oke. Okay. Terus, cahaya pertama di cai yang kedua sedang ya? Ni kamu Boleh yang Kamu lagi ngapain? Ni ini kan uh, ya? ya? 你在干什么？你在干嘛？Ma Juga boleh. Eh uh, Mau dicatat ya. Uh, karena itu juga bahasa sehari-hari. Boleh? Teman-teman sudah semua? Saya boleh clear ya. Halo ma. Halo, sudah ya. Oke, sip. Saya clear. Oke, terima Eh uh, Oke, okay. tadi saya ngomong. 你在做什么? sebentar teman-teman uh, ini dulu perhatikan dulu. Niat Kamu sedang ngapain? Cuo ini melakukan. Senma itu apa? Masih ingat ya? Jadi kamu sedang melakukan apa? Artinya kamu sedang ngapain? Itu cara pertama ibaratnya langsung dari bahasa Mandarin yang benar-benar formal ya. Ni zuo nah, kalau bahasa gaul nanti mungkin teman-teman punya orang teman orang China, lalu kok dia nggak ngomong nih cai semua gitu ya. Mereka ngomongnya nih zai kan kan semua boleh ya kan semua yang di atas atau kan shar kan shar... Apalagi kalau nonton film-film China, eh, ni kan shir? ya, ni kan shirma. juga boleh. Itu sama kok. Artinya lagi ngapain? Kan shirma. Jadi supaya teman-teman nggak kaget, eh, kok loushi, uh, cuma kasih tahu ni cai doang ya, gitu. Tapi bahasa Gaulnya rata-rata mereka bilang, eh, cai kama, cai kan shema, kan, kan shir? Shir, ya, lidahnya diangkat, er, kan shir? ya, 你在干啥？你在干什么？terus tadi boleh. Ya, ini semua sinonim. jadi teman-teman kalau dengar oh oke, okay, ini bahasa gaulnya ya. ni tak ya Oke? ya itu dialek Beijing. ya kalau mungkin kalau kalian ke Taiwan mereka mungkin lebih bilangnya ni Dijahit kan, ya kan, tapi kalau daerah Beijing Utara mereka bilang "dijahit kan, short, ya suka kan? Uh, dulu teman saya dia bilang orang Beijing ngomong tuh kayak kumur-kumur ya, ya karena dia banyak RRR R, R di belakangnya. Kayak "dijahit kama" artinya kamu di mana? Nah, mungkin kalau orang-orang selatan ngomongnya "dijahit kama" ya gitu ya, "dijahit uh, orang Beijing suka pakai Ni kama" ya. Oke, okay, saya lanjut ya, teman-teman. Uh, oh, terus jawabannya kan cainya sedang. Di sini artinya sedang semua artinya. Terus, hanyu berarti sekarang ini teman-teman sedang belajar bahasa Mandarin. Oke. Okay. Terus, shangke artinya apa? masih nggak上课? Belajar di dalam kelas ya. Jadi karena sedang berlangsung, shangke saya sedang belajar di dalam kelas. Persis seperti teman-teman sekarang ini ya, shangke Oke. Okay. Hmm, arti yang ketiga. Masih ingat arti yang ketiga? Keberadaan, ya. Misalnya ke, ke rumah teman, terus kita tanya, misalnya nama teman kita adalah eh uh, Edi. Nah, Edi Caima, kita tanya uh, orang rumahnya, ya. Edi Caima, artinya Edi ada nggak? Ada itu artinya keberadaan, ya. Terus orang bilang, eh, Edi Pucai. Artinya tidak berada, berada di tempatnya, tidak di rumah, ya. Edi Pucai ya Edi Pucai Oke, okay. tiga arti sudah saya bahas. Kita lanjut ke sembilan. Cia, ya. Cia. Jadi kalau teman-teman dengar bunyi Cia, oke. Okay. Memang pengen banget ya tulisnya C I A, benar ga? Tapi sekali lagi dan tips buat teman-teman, C I A tidak ada pinin bahasa Mandarin. Adanya J I A. J i a ya. Oke. Okay. Ya, saya lanjut. Jia artinya apa, teman-teman? Rumah ya. Wo jia Wanlong misalnya. Ya, jadi rumah saya di Bandung misalnya. Wo jia zai Wanlong. Nah, jia bisa ditambahin ren, jia ren, jadi keluarga ya. Jia ren. Wo jia ren, keluarga saya ya. Minggu lalu saya udah catat ya. Oke, okay, saya clear supaya bisa lanjut ke sampingnya.

Uh, mereview lagi di rumah uh, review ngulang-ngulang di rumah jadi ngulang-ngulang itu yang akan bikin teman-teman lebih cepat hafal ya fusi mereview oke, okay, nomor 11 ya, oke, okay, nomor 11 cuo ya, saya lingkari ya cuo ini artinya melakukan tadi saya udah kasih contoh malah di sampingnya 你在做什么? ada Kamu sedang ngapain? Zuo nya cu ini. Huruf mandirnya ini ya, ni Kamu sedang melakukan apa? Nah, zuo juga bisa kalau kita mau tanya, misalnya mmm ni zuo. Ni zuo Eh, kecoret ya. Ya. 你做什么工作？工作，artinya pekerjaan，disini ya pekerjaan，kata benda。你做什么工作？artinya kamu kerja apa？ya，kalau di bahasa Indonesia，kamu kerja apa？你做什么工作？ya，、yeah. 你做什么工作？我是医生，阿拜读医生，ya。Yeah. sebentar teman-teman kalau chat ya dokter ya si si oke, 我是医生 saya adalah dokter, 医生nya i nada satu, 生 nada satu ya, 医生,医生 itu dokter, 医生 oke, misalnya contoh ya contoh, Oke oke,做什么工作, nah kalau bagi yang bisnis namanya

Oke. Okay. Di, di atas ya, teman-teman, karena sudah terbatas bawahnya. Cuo fan. Kalau orang tanya teman-teman, cuo fan itu artinya memasak. Ni hui cuo fan ma. Artinya kamu bisa masak nggak? Nggak cuma masak nasi ya, teman-teman. ya. Fan memang uh, nasi, tapi di sini konteksnya adalah makanan ya. Oke. Okay? Cuo fan. memasak. Ini ah, memasak ya. Ni hui cuo fan ma. Oh, fan. Saya nggak bisa masak, misalnya, ya. Cuofan. Artinya mau masak. nya cuo ini, ya. Cuofan. Oke? Okay? Ya. Jadi, fan-nya ini adalah umum makanan, ya. Oke, okay, saya lanjut. Cuoye. Dua cuo belas. itu adalah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang benar-benar, uh, apa namanya, PR. PR, uh, misalnya saya kasih PR, ya. PR nulis, PR menghafal, itu namanya cuoye. PR, ya. Teman-teman punya anak, punya PR, itu namanya cuoye, ya. Cuoye, oke. Okay? Uh, Xiuxi. Nah, sekarang muncul lagi nih. Xiuxi. Mirip-mirip, ya. Tadi ada xuexi. Xuexi apa? Belajar. Xiuxi itu istirahat. Xiu, ingat. X-I-U, bacanya X-I-O-U. Ada O, ya. Xiuxi. Xiuxi istirahat, ya. Xiuxi istirahat. Uh, istirahat, oke, okay, terus nah, kalau misalnya teman-teman nanti jalan-jalan ke China keluar ya, ke luar negeri misalnya, ada xiu shi xi shi -xi". -xi shi ini adalah ruangan jadi ada tulisan huruf Mandarinnya. Mungkin sekarang udah mulai ada pininnya di bawah gitu ya, karena mereka paham orang luar belum tentu bisa baca Hanzi, bisa baca huruf Mandarin. Jadi dikasih pinin di bawah. Xiu Shi artinya ruang istirahat, ya. Xiu Shi ruang istirahat. Xiu Shi artinya ruangan ya, ruang istirahat. Oke, okay, saya lanjut nomor 14. belas. Kungzuo, itu artinya ada dua arti, Tadi ada pekerjaan di sini ya, saya belum hapus ya. Dia bisa artinya kata benda pekerjaan, gongzu ya. Gongzu, ni zuo shenme Kamu melakukan pekerjaan apa? Kamu melakukan pekerjaan apa ya, pekerjaan. Nah, arti gongzu yang kedua adalah bekerja ya, kata kerja. Saya boleh uh, hapus ya hapus yang ini aja. Oke, okay. supaya bisa ini. Nah, yang kedua, kungsu artinya bekerja. Contoh ya, mungkin kalimatnya ada teman-teman misalnya -teman bilang, saya bekerja di uh, rumah sakit misalnya. What's that? Saya bekerja di rumah sakit, ya. Iyuan itu rumah sakit. Ah, buat saya, saya bekerja di rumah sakit. Ya, buat saya, bekerja saya bekerja di rumah sakit. Jadi, di sini, keuntungannya jadi bekerja, ya. Kalau yang atas, nih, kamu melakukan pekerjaan apa ya? Oke, okay, nomor 15. Ichi, ichi itu artinya bersama-sama ya, bersama-sama. Teman-teman sudah boleh saya clear ya, Halo mah. Kayaknya sih sudah ya. Oke, okay. halo ya, saya clear ya. Hmm, halo, sisi nih man. Ichi. Ichi itu ditaruh kalau memang cuma subjek berarti ditaruh di subjek contoh di belakang subjek ya di belakang subjek bisa eh uh, woman um, Ichi saya berusaha pakai kosakata yang teman-teman sudah pelajari supaya eh teman-teman oh iya yeah, ya bikin kalimat jadinya ya. Woman ichi qu shangpan ma? Artinya kita bersama-sama pergi ngantor kantor ya. Kita pergi ke kantor Artinya barengan yuk ke kantor gitu ya. Oke okay Ya Ini pertanyaan. Kita pergi ke kantor ya. Kita ke ya. kasih. pergi ke ya. Di atas ya teman-teman ya. enggak saya tulis rapi deh. Biar bingung. Kita Kita barengan yuk pergi kantor.

jadi uh, saya sekalian ajarin teman-teman untuk pengembangan pengembangan kalimat ya. Jadi teman-teman bisa bikin kalimat dari kosakata yang ada. Ini teman-teman terusin ya. Saya nggak usah tulis biar cepat. Ya, Ming Ya, Oke. Nah, ada versi lain, ada versi lain kalau teman-teman ketemu orang dia pakainya subjek baru keterangan waktu, boleh nggak? Boleh.

Besok kita pergi ke atau yang berbeda. Besok kita itu ke saya yang saya bikinin pattern kalimat untuk teman teman tapi nanti saya akan bikin modul tambahan untuk teman-teman，saya akan bikin rumors supaya teman-teman bisa oh ya oke okay, mengulang lagi di rumah dan kita memperbanyak contoh-contoh kalimat yang sehari-hari kepake supaya teman-teman nggak -teman kebalik-balik ya tapi ini catat dulu nanti akan ada modul tambahan dari saya supaya mempermudah teman-teman belajar ya oke okay, jadi mungkin sama woman mungkin itu juga boleh ya jadi keterangan waktu sama subjek boleh saling tukaran tempat ya mau keterangan waktu duluan lebih nggak pusing ya silakan nanti besok kita bersama-sama ya, oke? Ming Tian, woman, bla bla bla, ya? Oke, okay, saya lanjut ichi. Jadi tadi lagi mau bahas ichi itu ditaruh sih sebenarnya di belakang subjek. Cuma kalau teman-teman bilang oke okay, kalau bisa tukaran tempat berarti ini ya, woman, Ming ichi, ya. Tapi dua ini masih depan. Keterangan waktu sama si subjek masih duluan dulu baru ichi, ya? Oke. Okay. Uh, nanti pengembangan kalimat pasti saya kasih modul catatan untuk teman-teman. Oke, okay, sudah, 14 udah, 15 udah, 16. Nah, ini saya hapus ya. Harusnya sudah dicatat. Ya, ta Tadi udah. Tanya bisa artinya pukul. Ya, memukul. Kalau dia sendiri tunggal, memukul. Mungkin kalau film-film suka bilang, suka dengar, pie Ta. ta, ta itu apa? Dia. Pie ini jangan. Jangan pukul dia. Pie, ta, ta. Jadi ta ini langsung artinya memukul. Tapi kalau misalnya, ta gabung sama benda-benda lain, dia artinya, contoh, ta tian hua. Ini satu frase, ya, ta-nya adalah huruf Mandarin yang sama dengan nomor 16, ta tian hua artinya telepon Ta zai, ta tian hua. dia sedang nelpon hoa Oke okay? Nah terus kalau di dalam modul kita ta artinya main bola ta chiu, mukul bola main bola ya ta jadi ta, dia bisa banyak arti kalau gabung dengan benda-benda lain ya ini uh, kebetulan di modul ada ta chiu, tapi saya kasih contoh yang mungkin umum banget Ta tian hua, ya? Tapi kalau misalnya dia cuma berdiri sendiri nih, pieta, ha, oke, okay. uh, apa, jangan pukul dia, oke. Okay. Boleh, saya lanjut ya. Tak, nah, oke. Okay. Uh, tachio, kalau di dalam modul kita kan tachio itu artinya umum ya, main bola apa aja, bola voli, bola uh, badminton atau Bola basket gitu ya. Nah teman-teman saya kasih beberapa kosakata bola ya, maksudnya bola-bola yang jenis lain supaya teman-teman bisa uh, pakai. Mungkin itu ada salah satu dari hobinya teman-teman. Oke okay, saya uh, clear dulu ya teman-teman harusnya sudah catat ya. Saya clear dulu supaya saya bisa kasih kosakata yang lain. Tlancio, lanchio, lan, kan bola. Lan itu keranjang. Talansio jadi main bola basket ya, ini adalah bola basket. Tansio berarti bendanya bola basketnya. Tapi kalau talansio jadi kata kerja bermain bola basket ya, talansio. Lanjut, eh hey, sorry, kecoret ya, teman-teman. Ya, -teman. mau show, saya kasih uh, ininya teman-teman, yu -teman. mau, mau itu bulu bulu yang uh, apa namanya untuk bikin koknya itu yu sehingga badminton jadi yu mau cho, ya, ta yu mau cho, ya, ta yu mau cho, itu badminton ya, ta yu mau oke, okay. terus bola yang lain, ta bola yang lain ping pang ya ini translatean sebenarnya ping pang bola pingpong ya main pingpong pingpong ya ya ping pang ping pang ya p baca ph ta nah, ping pang ciu bermain eh uh, pingpong ya ping pang oke okay? satu lagi mungkin ya satu lagi Supaya, jadi ini sambil saya kasih sambil saya bikin uh, apa pecahan artinya supaya teman-teman bisa gampang ingat. imau mau tadi bulu, bulu yang dibuat untuk kok ya. Oke. Okay. Biliar, biliar tahu ya. Nah, biliar itu kan mainnya di meja. Jadi kita bilang eh sebentar ya. Ta. Zo. Zo. Chu ini artinya meja, iya teman-teman, oke okay. meja. Ta qiu jadi main biliar, ya. Jadi, kenapa saya uh, apa namanya, dipecah satu-satu supaya teman-teman, oh iya, yeah. ya, oh ini artinya ini jadi gampang hafal ya. Masih banyak yang lain ya, kalau saya bahas nanti nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa, teman-teman mau tanya boleh chat nanti saya akan uh, jawab lewat IG live ya. Ta Chuo main biliar, ya. Ta cuo qiu. Chuo. chuo itu dari cuo meja. Jo ya, cuo qiu. jadi, tak jadi main biliar, oke? Okay. Uh, sudah dicatat semuanya, saya boleh clear? Halo Ma. Oke, okay, sudah ya. Sisi nih man, saya clear dulu. Saya mau lanjut ke fangjia. Fangjia ini artinya liburan atau berlibur. Dia bisa dua arti teman-teman. Liburan kata benda atau berlibur kata kerja, ya? Fangjia berlibur contoh, contoh, contoh kalimat ya. Eh, woman yang gampang aja. Artinya kita sudah libur ya. Woman di sini artinya sudah. Woman kita sudah libur ya. Di sini libur artinya verb ya, kata kerja berlibur, sudah libur. Nah, kalau misalnya dia sebagai Uh, kata benda bisa, liburan. Kita uh, belum pernah kayaknya ya, oke. Okay. akan itu artinya pada waktu, udah pernah belum ya Saya pada Ya, kata artinya pada waktu liburan. Fang de pada Kita liburan ya pada waktu liburan Oke okay? Fa jadi Faca uh, bisa dua arti satu artinya berlibur satu artinya liburan misalnya eh uh, soial sekolah sudah libur itu berarti kata kerja ya sekolah uh, sudah libur soial Oke pan ini ya, nyambung ya biar. Fang Jia kan gantung gitu pada saat liburan. Woman, qi, nya q -U ya. Tak, saya tulis yang jelas biar teman-teman nggak -teman bingung. Qiu u, qi Bali ini pulau, pulau Bali. Bali tau Mm, liu, -yo. nya itu mulutnya bulat ya. Liu, Liu artinya traveling. Oke okay, sudah mentok. Oke okay. traveling itu Liu, Liu mulutnya bulat. Kalau Lu bacanya Lu ya. Kalau ini di -yo lü mulutnya tian traveling. Fangjia waktu liburan, women qi bali tau, kami traveling ke Pulau Bali ya. Kita pergi ke Pulau Bali traveling. Uh, ini apa susunan kalimat yang benarnya ya? Women qu Bali dao ya, itu traveling. Oke, okay, silakan dicatat dulu. Oke, okay. ya, yeah, cukup ya. Saya boleh clear, halo, mah, halo, sisir, Matius. Oke, saya clear dulu, ya. Yeah. Ya, yeah. saya lanjut, yeah. Yeah. Okay. Okay. Oh, ya. Ya, oke, halo, eh, teh, saya, udah lanjut. Wah, kosakata kata makin banyak, ya, teman-teman masih menghafal di rumah, ya, ekstra, ekstra. Uh, sesudah meniru teman-teman harus menghafal kosakata supaya bisa nyusun kalimat ya. Oke, xue, kai xue, itu mulai sekolah, mulai tahun ajaran baru ya. Mulai tahun ajaran baru. Dicicil aja teman-teman, sehari tiga kosakata, sehari tiga kosakata. Seminggu ketemu saya sudah 15 kosakata ya. Dan dari kosakata yang satu biasanya akan connect ke kosakata yang uh, lainnya ya. Jadi teman-teman uh, dengan belajar tuh teman-teman bakal lebih kaya ya, kaya melimpah e, kosa katanya, oke? Okay? Yang penting review di rumah, itu ya. Oke, okay, kai xue itu mulai tahun ajaran baru, kai xue. Tapi kalau misalnya kita liburan e, apa namanya, liburan idul fitri, habis itu kita masuk lagi nih, kerja, itu namanya kai, ya, sorry, teman-teman kecoret, kai kung, kai, kungnya dari kung, kung ya. kai kung itu mulai kerja, mulai kerja, mulai aktif kembali. Mungkin kamu tanya teman-teman kamu. -teman. kai gong?" ya. Kapan kalian mulai bekerja? gong. Kalau xue mungkin lebih untuk anak-anak ya. Oke, okay. dua puluh. Nar, nar itu artinya di mana mana ya. Ini sama dengan nali ya supaya teman-teman nggak -teman bertanya-tanya nali juga boleh mungkin kalau film-film Taiwan suka bilang nali kalau daerah utara China bilangnya nar itu sama ya nija zai nar nija zai nali rumah kamu di mana ya nija zai nar oke nomor 21. puluh ya, mulai banyak ya kosakata ya teman-teman mesti uh, dicicil menghafalnya ya jadi nggak bisa dikebut dikebut malah lupa ya

Kayaknya saya kenal dia deh, ya. saya pikir-pikir deh, saya pikir-pikir Sepertinya saya kenal dia, gitu ya. Pikir-pikir itu siang, hancurnya sama ya, huruf darinya sama ya. Oke, okay. uh, so, oke, okay. saya lanjut lagi. Yang kedua, hmm. yeah. 我好像, ya, saya pikir-pikir, saya pikir-pikir, ya kayaknya saya kenal dia ya sepertinya ya jadi hausnya itu kayaknya sepertinya. Oke, okay. siang arti kedua artinya teman-teman uh, kalau misalnya mau minta orang pertimbangan itu juga pakai siang. Jadi siang bisa artinya mempertimbangkan, pertimbangan ya. Pertimbangkan. Kata kerja yang pertimbangkan. Eh mei wo ni shijian. Ni hao hao Ya. Artinya apa? Eh uh, sudah semua, biar saya tulisin buat teman-teman. Halo, oke. Okay. Hmm, oke, okay. saya putar ya sudah. Ya, siang arti kedua pertimbangkan. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton, kok dia ngomongnya gitu ya? Oh, artinya pertimbangkan ya. Kata kerja ya. Um, dari apa? Mei

Siang-siang. -siang juga boleh. Gak apa, apa Saya berikan kamu waktu. Kamu pikirkan baik-baik. Kamu pertimbangkan baik-baik. Ya. Nih, hau-hau. Hau-hau siang ya. Hau-hau siang, siang Ya. Oke. Okay. Hau-hau siang, siang Lanjut ya. Yang ketiga. Arti yang ketiga adalah kangen. Ya. Arti ketiga, kangen jadi konteks kalimatnya ya gampang ya. xiang. misalnya kalimatnya gini: xiang. papa mama, iya, saya kangen papa mama." Ya, nanti ada kok kita belajar orang tua, kosakata kata orang tua nanti ya di habis Oh, ini fumo ya? Gwosyam fumo, misalnya contoh teman-teman. Uh, apa Belajar ke luar negeri, ya. wo fu Jadi, siang di sini, konteksnya artinya kangen, ya. wo want papa mama wo family. fu mu Saya kangen orang tua Oke want to know your family. I want to know Han, uh, huruf mandarinnya sama ya, teman-teman ya, dengan catatan huruf mandarinnya sama. Misalnya, wo xiang artinya apa? Saya ingin pergi ke China. Wo xiang chi saya ingin pergi ke China. Ya, wo xiang ada tiga, Chu udah pernah. Chung China. Chung ada satu, Guo ada dua. Chung itu artinya tengah, teman-teman ya. Guo itu negara. Dan memang kalau dari secara letak China itu taruhnya apa posisi geografisnya adalah di tengah-tengah. Makanya disebut dengan Chung Guo. tengah, Guo negara ya. Chung China. Oke. Ya, 我想去中国。saya pengen ingin Ya pergi ke China. Oke, okay, jadi ada empat arti ya. Bisa artinya pikir, bisa artinya pertimbangkan, bisa artinya kangen, bisa artinya ingin. Ya, jadi teman-teman masih lihat konteks kalimat ya. Oke, okay. apalagi kalau nonton ya, pasti sering muncul kata siang ini kalau nonton uh, film. Lanjut, uh, he he itu artinya dan. Saya dan kamu.

Boleh baca shui. boleh baca shui ya, artinya siapa ya. Ni men de laoshi shi shei? Ni de laoshi shi shui? Artinya guru kalian siapa ya? Siapa guru kalian ya? Ni de laoshi shi shui? Shui yang ini ya, siapa guru kalian ya? Oke, okay, lanjut 25. 24 sudah ya, fumu itu artinya orang tua. Jadi papa dan mama. Fu itu dari papa, ya, eh, maksudnya artinya papa. Mu itu artinya mama ya. Fu mu orang tua. Lanjut nomor 25, xuesheng yeah. murid ya, xuesheng murid. Oke. Okay. Teman-teman, saya rasa udah selesai catat ya, saya clear ya. Oke, okay. saya clear dulu. Nah, nomor kita ke bawah dulu, baru nanti ke sampingnya. Shanghai. Shanghai ini nggak masalah ya, Shanghai. Cuman, bacanya adalah Shang. Shang, bukan Xiang. No. Saya sering banget dengarnya Xiang. Bukan Xiang, tapi Shang. Shanghai itu uh, Shanghai ya. Terus, China. Ya, tadi udah ya. China itu China. Oke, okay, saya lanjut ke sampingnya. Tiening. Tiening itu film ya, film. Kalau nonton bioskop, kita bilang kan. Film, nonton film di bioskop. Film ya, film. Karena gini, tien itu listrik, ing itu bayangan. Jadi tien itu sebenarnya ada bayangan yang dikasih listrik jadi film bener gak? Kalau teman-teman tahu sejarah penemuan film kan Sebenarnya dari gambar bayangan terus dibikinin animasi ya. Jadi kan tianying, artinya nonton film ya. Tian itu listrik, ing itu bayangan ya. Tianying, jadi film ya. Oke, okay. uh, kan udah. Kalau kan tian shi, Nomor 27, Tian ini TV. TV itu maksudnya kata bendanya, TV, televisi. Tapi kalau nonton TV, kita bilang kan Tian nonton TV, kan Tian Oke? Okay? Ya, saya lanjut ya. Kan Tian Habis itu, nomor 28. Ya, kan ini adalah hanjinya ini. Kan. Kan sebenarnya artinya lihat. Kalau dia tunggal sendiri, lihat. Kan. Oke? Okay? Tapi kalau misalnya dia gabung dengan benda lain, ya eh, artinya memang berbeda-beda. Tadi kan kan artinya nonton ya. Kan 看电影. kan tenying. Terus kan su, kalau 28 sama 29 digabung kan su, artinya baca buku. Kan su, baca buku. Ya, kan su, baca buku. Oke, okay, 30. 同学, shue, itu teman sekolah. Nah, cuman uh, mungkin teman-teman berpikir kenapa sih guru menyapa uh, muridnya dengan tongsye? Ini adalah adatnya si China ya, sehingga Mandarin juga cara ngomongnya seperti itu. Kenapa sih nggak bilang uh, murid gitu ya, tongsye man? Kenapa salpannya tongsye man? Karena gini, kalau dari China, uh, maksudnya budayanya adalah teman-teman kan belajar, ya. Nah, kita sebagai guru itu belajarnya apa belajar bagaimana cara menyampaikan bahan supaya muridnya paham ya bukan saya sampaikan bahan yang canggih tapi teman-teman nggak paham itu nggak ada gunanya ya tapi bagaimana si guru berdasarkan kondisi muridnya menyampaikan bahan yang supaya muridnya bisa lebih gampang untuk menerimanya makanya kita jadi samain uh, posisi bahwa tong shuemen. jadi uh, orang China itu kan dia punya budaya merendahkan hati gitu ya jadi si gurunya merendahkan hatinya dia panggil teman, apa muridnya dengan teman-teman sekolah yaitu itu, itu uh, logikanya dari sana mungkin teman-teman bertanya kok guru nggak panggil shuiesheng aja panggilnya tongsue Men, gitu ya jadi teman-teman belajar uh, materi tapi kalau si guru itu belajar bagaimana cara kita mengajar supaya teman-teman bisa lebih cepat bisa lebih cepat fasih gitu ya oke okay? tongsue tapi kalau ditambahin Men, jadi ramak, teman-teman, kayak kalian ramai-ramai, saya akan sapa teman-teman, yeah, yeah. ya, teman-teman. Lanjut, Malaysia, Malaysia ini saya rasa nggak masalah, ini cuma terkaitan dari Malaysia, ya, Malaysia. Terus Singapura, Singapura, ingat P, baca PH, Singapura, Singapura, ya, Singapura, 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 yeah. ya, jadi J, ingat J i R Ya J I A Singapura Oke okay. uh, tidak ada masalah saya boleh clear supaya saya bisa lanjut ke halaman berikutnya saya clear ya harusnya sih sudah catat semua sudah cukup lama Oke okay. katanya sudah tambah banyak ya teman-teman ini baru lesson ke empat jadi cicil setiap hari tiga kosakata pun jadi ya Oke okay. kita akan lanjut ke isi bacaannya teman-teman Ya sudah mulai banyak ya banyak banyak mereview di rumah supaya kita lanjut pelajaran berikutnya pelajaran sebelumnya teman-teman sudah hafal oke okay? ya sekarang teman-teman boleh buka ke halaman 16 dari modul buka ke halaman dari uh, modul teman-teman halaman 16 untuk artinya, saya rasa tidak masalah karena teman-teman sudah terima modul yang ada arti, ya. Saya akan bacain untuk fine pronunciation-nya. Fine, ya. Jadi supaya teman-teman bisa, oh ini bacanya begini dan sebagainya, ya. Oke? Ya, teman-teman boleh dengerin dulu sambil menyimak artinya. Saya zoom. Di si ke. Si, ya. bacanya si. Di si ke. Pelajaran keempat. Ke itu pelajaran, lesson. Pelajaran keempat. Cintien ni mang MANG teman-teman bantu saya untuk pu direvisi tidak ada nada ya karena pu dijepit di dua kata yang berulang itu dia jadi partikel ya jadi pu ini karena dia pakai mesin dibikin finisnya jadi ya mesin ya translate nya kayak Google translate dia akan baca oh ya pu nada empat gitu padahal kalau dijepit tengah-tengah punya tidak ada nada ya teman-teman bantu revisi untuk di modul ya. 今天你忙不忙？hari mang, ini kamu sibuk gak? 今天你忙吗？Jadi, mang pu Boleh teman-teman ganti dengan mangma. Okay, kecoret, Mampu mang Oke, kecoret. Terima kasih. mang pu Ma-nya dari hao ma, ni hao ma, ya, partikel tanya. Jintian ni mang pu Boleh, artinya hari ini kamu sibuk gak? Lanjut ya. Oh yang belum di clear. Ya, oke. Jintian mang pu hari ini kamu sibuk nggak? Ingat ya, punya bantu revisi, jadi uban uh, ada lima, tidak ada tanda. Hari ini kamu sibuk nggak? Hen mang, sangat sibuk. Hen mang, sangat sibuk. Shang wu, Saya pelan-pelan, biar teman-teman bisa perhatikan nada dan juga lafalannya. 上午去公司上班，pagi h a r y pergi b a、ja、k e r a k a n t o r 呀，去公司上班。t r u s 下午去学校学习中文，下午去学校学习中文，sore hari pergi ke s c k o l a h belajar。 Mandarin. Jadi si Fu Cai ini dia adalah sambil kerja sambil belajar bahasa di China ya. Pagi hari dia kerja, sore hari dia ikut kelas Mandarin ya. Lanjut, Wan Shang na malam hari gimana? Si Lin Hua tanya ya. Wan Shang na malam hari gimana? Wan Shang Cai Jia Fu Xi malam hari di rumah mereview itu formal kalimatnya harus begitu ya tapi kalau kita artikan bahasa Indonesia kan malam hari mereview di rumah ya kan ya Wan Shang itu ulang kembali ya. Jadi dia malam hari uh, kalau nggak ngapa-ngapain biasa mereview ulang dari pelajaran bahasa Mandarinnya maksudnya ya. Wan Shang oke bahasa Mandarin. 做,做业, mengerjakan PR ya, mengerjakan PR. di sini artinya jadi mengerjakan. Zuo PR ya. Oke okay, lanjut. Ming Ming Tian itu istirahat Besok kamu istirahat gak? Ming Tian Xiu Besok istirahat Bu Tidak bekerja Bu Gong Zuo Ke Bantu saya revisi teman-teman punya jadi nada dua Bu Shang Ke Karena nada empat Nada dua bisa ya teman-teman ya Gantung di atas Bu Ke ya Oh iya, ternyata nggak bisa. Oke, okay, teman-teman, saya clear ya. Teman-teman sudah bantu revisi. Soalnya kalau saya mau pindah, dia ikut pindah tulisannya. Oke. Okay. Besok istirahat. Tidak bekerja juga tidak masuk kelas ya. Tidak Terus si Linhua Hua bilang, Kita besok pergi bersama-sama Main bola, oke okay nggak gitu ya? Tasyo terus dia bilang, "Oke, okay, how ya." Kayak dulu saya pernah bilang, how itu artinya oke okay. ya." how. sekolah, 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 ya kalau ya. Ini, sekolah, kata benda, sekolah, 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 xia xing yi, xia ini artinya next. xia xing qi yi, senen depan. Uh, saya kenapa pecah jadi satu, saya nggak berani langsung tra translate senen depan. Nanti teman-teman berpikir, oh berarti xia artinya depan. Xia bukan artinya depan. Xia artinya next, di sini ya, konteksnya next. Uh, misalnya saya suka bilang, xia xing qi jian, xia xing qi jian tanpa i. Xia xingqi artinya minggu depan ya. Next week. Xia xingqi. Xingqi masih ingat ya, week. Jadi next week itu xia xingqi. Jian, ketemu ya. Zai jian de jian. Sampai ketemu minggu depan maksudnya. Xia xingqi jian. Ya. Nah, kalau xia xingqi i berarti Senin depan, hari Senin depan ya next Monday, 下星期一. Oke, okay. cukup? Ya, saya boleh clear. Ya, berikutnya, artinya berikutnya. Xia Xing teman Qi. Teman-teman, kalau lagi antri ya. Antri. misal orangnya bilang. Masih ingat ya? Iwe. Kata satuan untuk orang yang sopan. Si, misalnya, teman-teman antri ke dokter. Si sustera bilang, xia yi wei, artinya next person, orang berikutnya, xia yi wei. Yi wei itu adalah kata bilangan untuk orang yang sopan, jadi dia kewakilan ngomong xia yi wei. Jadi xia ini artinya berikutnya, ya. Contoh, contoh, pasti bakalan kepake kalau sehari-hari ya, xia yi wei, ya. oke. Okay? Ya, dicatat dulu sebelum saya ganti halaman berikutnya. Siya, wei. Oke, okay. Artinya, next person, ya, orang berikutnya. Kayak kita ngantri, ya, kita lagi tunggu giliran kita dipanggil, ya. Siya, Iwe. Next, oke, okay. Iwe. Masih ingat, ya, orang berikutnya? Oh, kata satu untuk orang, ya, jadi Siya, Iwe, orang berikutnya, gitu, ya. Lanjut, iya, saya cium dulu. Kapan mulai tahun tahun baru? baru 什么时候开学？Kapan mulai tahun ajaran baru？什么时候开学？下个月一号。下个月，下个月 artinya a a bulan depan ya？Next、yeah. m a n mulai t h 下个月一号。I nya teman-teman h bantu revisi ya？一号。Nada satu，一号，artinya tanggal satu。I nada satu，一号，nada satu ya？a 呃、uh,。 Tanggal satu, tanggal satu bulan depan ya, tanggal satu bulan depan, oke lanjut 1 Oke lanjut lagi, oke lanjut lagi, oke lanjut lagi, pergi ke mana? kamu pergi ke mana? Liburan, kamu pergi ke mana? oke lanjut lagi, oke Saya ingin pergi ke China. oke lanjut lagi, oke okay. Ni he oke okay. lanjut Ni he lanjut qu kamu pergi dengan siapa? Kamu dan siapa perginya? ya? Kamu pergi dengan siapa? Saya pergi bersama-sama dengan teman. 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 Saya pergi bersama sama dengan teman Nina, dengan jawab, saya, saya pergi bersama sama dengan teman saya pergi bersama sama dengan teman saya pergi bersama sama dengan teman saya pergi bersama sama saya pergi bersama sama saya pergi bersama sama dengan teman saya pergi bersama Ya, itu adalah bacaan kita hari ini dari. Saya clear dulu. Dari kosakata yang tadi kita pelajari ya. Oke. Okay. Untuk latihan baca seperti biasa saya akan tunjuk kandidat yang belum pernah. Saya usahakan ya teman, -teman ya supaya semua bisa dapat giliran. Oke. Okay. Hmm, ini sudah banyak yang tunjuk tangan. Kan? Oh, Li Fang hari ini ikut lagi ya? sesi nih ya buat review ya. Oh, tapi beda sesi sih ya. Kemarin pelajarannya belum uh, semaju hari ini. sesinya beda. Yang sudah mungkin saya nunjuk ya, teman-teman. Sekali lagi minta maaf karena kita banyak ya, supaya oh, Dita ini memang belum ya. Susi dan Alviodita. Saya sudah ambil. Bagi yang udah pernah, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita, kita mutar dulu supaya semua bisa dapat giliran. Oke, okay, Alviodita, nihau. Surabaya. Surabaya, oke. Okay. Susi, susi nihau. Nihau, Lhasa. Halo, Susi. Hi Hal, uh, dari daerah mana? Halo Basa. Hm Halo. Pasienca saya Batam. Halo. Oh Batam ya, ya Oke okay. Batam ya. Eh uh, Oke. Okay. Susi.

呢晚, <No, yeah. S 1> 晚上呢？呀、yeah,，OK 晚。晚晚晚上在在家复习中文，mm hmm. 做作业。OK。明天你休息吗？嗯、mm。Hmm. 明明天休息，不工作也不上课。呀，也不上课。OK、yeah,。也不上课。Okay.

学校什么时候放假？呃，等一下，呃，等会儿呀。时候不关时候，十 s 哈一百加十呀。我来一个点三度。学校什么时候放假？学校什么时候放假？什么时候放假？OK，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， 呀，yeah, 下星期,期 okay. 等一，OK。感觉，等一下。张，你好。呃，不敢。杨什么时候开学？张，好的。张桂，什么时候开学呀？什么时候开学？感觉。Yeah, 下个月以后。一号。

我想，我想去中国。我想去中国，感觉。你和谁去？我和谁去呀？去呀，那两把？你和谁去？<人>我和朋友一起去。你呢？我和父母决心下下步。 Oke, okay, boleh ikutin saya ya terakhir ya. Saya dan orang tua pergi Singapura. P baca P ya, po ada U O nya, Po. ya boleh ya yeah. sekali lagi. Saya dan orang tua pergi Singapura. Ya, ke Singapura. Oke, terima kasih dua ya. Terima kasih Alfionita dan, eh uh, Susi ya. Yeah. Sampai jumpa, ciao ciao. Boleh review lagi di rumah. Yeah. 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 Cici, ya. Sendiri, ya, cici ya. Bantu sendiri ya, sisi. Oke, okay, saya lanjut. Matius. Matius belum pernah ya. Oke. Okay. Matius. Yati kayaknya minggu lalu. Udah ya. Tapi namanya kalau sama ya, itu ya. Oke. Okay. Uh, Matius ni hao. Ni hao, hao. Matius dari daerah mana? Jakarta. -ja. Jakarta. Oh. Ya, Jakarta. Oke, okay. Jakarta. Nana, Nana ni hao. Oke. Okay. Mi hao, Nana dari daerah mana? Magelang. Magelang. Oke. Okay. Magelang ya? Iya. Yeah. Yeah, okay. Ya, oke. Er, Silakan ya. e 3. Eh, tunggu, masih belum bagi ya. Eh <laughs> uh, Nana jadi Lin Hua, terus Matius jadi Fu Chai. Silakan e er, R Jin Tian Ni man. uh, nadanya ya, boleh ya ikutin saya dulu. Jin Tian Ni Mang Bu man. Ni Mang man. oh, Mang Bu. Mang. Mangnya itu dia dua. Jadi gantung di atas kaget. Mang. ya Boleh sekali lagi? Cin <tacan> Ni <tacan> <tacan> yeah, okay. Mang. Pun Mang. Ni Mang Pun Mang. Ya. Oke. Pun Mang. Sang Wu. Su Gong -si Sang Bang. Wu. Su. She Xi Lao. She Xi. Zhong Wen.

去公司上班。公司不干，公司公司公司上班。上午公司、去。啊去公司。公司上班。Yes，下午去学校学习中文。下午学习下午学习中文。 呀，yeah, 学校学习中文呀，OK，a l n 蓝军晚上呢？嗯，晚上呢？晚上在家复习中文。在家复习中文，走吧，Sky Lady，在家哦，晚上在家复习中文。晚上在家复习中。

不用书，啊也不上课，也不上课。呀，yeah, 谢谢，那就这样、啊，我们我们,我们明天一起去打球好吗？我们明天一起去打球好吗？好，OK，感觉、嗯、学校学校什么时候放假？放假，你都敢讲呀？放假。 学校什么时候放假？放假呀、yeah.，OK，那你就下星下星期一，下星期一呀，下星期一，下星期一，OK，好的、yeah.，谢、okay. 谢，那就 OK，谢谢了，干，什么时候？哎 <laughs>，难得读啊，学。

Yes。我想说，我想说中国。呀，yeah, 我想去呀，去。不了，不了，想去中国。OK。想说中国。呀，yeah, 我想去中国。OK，来就你和你和你和随机你和去随机 <Yeah. S 1> 去，得看去你和随机<去>你和随机。<去>